Dari Kota Salatiga mengudara, inilah Radio Best FM, mengenal indahnya Islam. Metode dalam mencari ilmu adalah dimulai dengan sigharil ilmi qabla kibarihi. Belajar dari ilmu yang sederhana sebelum yang sulit, ya, sebelum yang rumit, ya. Kalau misalnya akidah, ya dimulai dari akidah yang sederhana terlebih dahulu. Kalau kita kenal, mungkin di sana ada kitab yang namanya Usul Al-Usul Utsalasah, ya. Kemudian di sana setelah itu meningkat lagi menjadi kitab Tauhid, atau mungkin juga, dan tidak harus kitab seperti itu, akan tapi kitab itu sudah ditulis para ulama dan terbukti memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum jiwa seorang muslim dalam meningkatkan keimanannya. Kemudian juga di sana ada Lum'atul I'tiqad untuk mempelajari misalnya asma wa sifat misalnya. Kemudian setelah itu meningkat kepada al-aqidah al-wasitiyah dan seterusnya. Kemudian hadis misalnya, ya, dia mulai belajar dari al-arba'in an-nawawiyah, ya, hadis yang ditulis oleh al-imam an-nawawi. Kemudian meningkat setelah itu umdatul ahkam atau bulughul maram, atau memilih salah satu yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, ya, sebaiknya bulughul maram karena dia lebih lengkap hadis-hadisnya, dan begitu seterusnya. Untuk tafsir, maka dimulai dari tafsir yang sederhana. Demikian, jadi mulai ilmu-ilmu yang sederhana sebelum meningkat kepada sesuatu yang lebih rumit. Dan perlu diperhatikan, umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Sementara terkadang kewajiban itu menumpuk, maka kita prioritaskan terlebih dahulu mana yang lebih wajib untuk kita kerjakan. Mana yang lebih wajib untuk kita kerjakan. Di antaranya yang paling wajib untuk kita kerjakan adalah belajar akidah. Ya, belajar akidah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu juga belajar tentang ibadah-ibadah harian yang harus kita kerjakan setiap hari. Bagaimana kita sholat dan yang lainnya. Dan jangan lupa menghafal. Karena menghafal itu adalah salah satu thariqatul ilm, ya, salah satu jalan dari ilmu. Pelajaran apa saja itu butuh untuk dihafalkan. Termasuk dalam belajar agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari pendengar Radio Bas FM, dari saudara Solihin yang ada di Jepara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat-kiat agar gemar membaca Al-Qur'an? Demikian saja. Naam. Di antara kiat-kiat untuk meningkatkan kegemaran kita dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca siratus salaf. Membaca riwayat ulama-ulama terdahulu dalam membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengimani dengan keimanan sekuat-kuatnya bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Semakin dekat seorang itu dengan kalamullah, tentunya dia akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dibiasakan. Ya, dibiasakan. Sedikit demi sedikit, satu ayat, dua ayat di dalam masjid, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, satu atau dua ayat yang dipelajari atau dibaca di dalam masjid lebih baik daripada unta. Ya, daripada unta. Maka membaca fadilah-fadilah membaca Al-Quran, atau mengetahui dan mengenali fadilah-fadilah membaca Al-Quran, itu akan memicu seseorang untuk membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Ya, dan juga menghafalkan Al-Quran. Jangan bilang kita ini sudah tua, kemudian sulit untuk menghafal. Atau usia saya sudah terlalu lanjut, atau saya tidak terbiasa menghafal sehingga saya tidak mau lagi menghafal. Karena orang yang menghafal otomatis membaca, ya, orang yang menghafal otomatis itu membaca, dan itu termasuk memperbanyak hafal, memperbanyak bacaan. Orang yang mengulang-ulang hafalan itu adalah orang yang banyak membaca, ya. Ada diriwayatkan oleh seorang imam, dia mengatakan bahwasanya kana al-hifdz 'alayya, kana al-hifd alayya, au kana yata'assaru alayya al-hifd. Dulu menghafal itu sulit sekali buatku. Fa'awwadtu nafsi. Aku pun kemudian membiasakan diriku untuk menghafal. Hatta kuntu ahfadhu
qasidatan ma, ya, sehingga aku suatu saat bisa menghafal sebuah qasidah, bait-bait syair yang jumlahnya sekitar qarib min mi'atai baitin, sekitar 200 bait. 200 apa? Bait. 200 bait itu berarti ada sekitar satu bait itu dua baris gini. Dua baris, dua baris, dua baris, dua baris. Kalau di dalam Al-Qur'an itu, di dalam mushaf itu ada yang 15 baris satu muka, ada yang 17 baris. Kalau yang dari Madinah itu biasanya 15 baris. Taruhlah itu dihitung sebagai baris di dalam Al-Qur'an, ya berarti satu bait itu satu baris. Ya, satu bait itu satu baris. 200 dibagi 15 berapa sekitar? Yang cepat ngitung, ha? Berapa? 12, 13, 14? Ha? 10, 150. Sekitar 15. Ya, 15 lembar begitu ya. 15 muka. 15 muka itu berarti sekitar 1,5 juz. Ya. Dia hafalkan qasidah yang jumlahnya sekitar 200 bait dalam satu malam. Dulunya ngafal itu sulit. Tapi sampai dia membiasakan diri sampai tingkat satu malam dapat hafal 1,5 juz sekitar. Memang butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan, ya. Demikian wallahu taala alam bisawab.